Oke Sob, kali ini saya akan mencoba mencari siaran TV digital secara manual dengan cara memasukkan nomor MUK. Dan yang harus diingat, untuk nomor MUK siaran TV digital, beda daerah pasti beda nomor MUK-nya. Ini TKP saya Sukabumi, Jawa Barat. Di sini saya akan contohkan mencari siaran MT Group dan juga siaran dari Transkop. MT Group terdiri dari Indosiar, SCTV, Moji, dan Mentari. Sedangkan Transkop terdiri dari Trans7, TransTV, CNBC, dan CNN. Nah, sekarang saya akan contohkan mencari kedua frekuensi tersebut secara manual. Di sini langsung saja tekan tombol exit, dan di remote ada bacaan tombol menu, kita tekan. Nah, untuk pencarian secara manual, di sini kita pilih saja pencarian. Ada bacaan pencarian otomatis dan pencarian manual. Di sini saya akan mencari secara manual dengan cara memasukkan nomor MUK-nya. Pencarian manual di remote, tekan OK. Dan kita masukkan nomor MUK-nya di sini. Seperti saya akan contohkan nomor MUK 38, yaitu nomor MUK MT Group, dan juga nomor MUK 45 yang diisi oleh Transkop. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya akan memilih nomor MUK 38, yaitu nomor MUK MT Group. Wis kelewat. Nah, ini nomor MUK 38, yaitu nomor MUK MT Group. Nih, kualitas sinyal 62%. Di sini kalau sudah sinyalnya muncul seperti ini, langsung saja di remote tekan OK dan kita tunggu. Nah, udah muncul SCTV, Indosiar, Moji, Mentari ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mencari MUK Transkop, yaitu TransTV, Trans7 ya. Nah, ini kan nomor MUK MT Group yang barusan keluar channelnya. Kita pilih nomor 45. Nah, nomor MUK 45 diisi dari TransTV, Trans7, CNBC, dan CNN. Ya. Nah, dengan kualitas sinyal 50%. Kita pilih mulai. Nah, mulai di sini tekan tombol OK. Kita tunggu. Nah, sudah keluar nih Trans7, TransTV, CNBC, dan CNN. Sekarang coba kita lihat channelnya yang barusan di scan secara manual. Nah, ini nih. Ini TransTV ya, ada kan? Ini Trans7. Nah, ini MT Group nomor MUK 38. Dan Indosiar juga ada ini. Ya. Kita cari yaitu CNBC. Nah, ini nih. Ini CNN. Ini satu frekuensi atau satu MUK dengan TransTV dan Trans7. Nah, kalau Moji ini satu grup dengan MT Group, yaitu Indosiar dan SCTV. Begitu juga Mentari. Nah, untuk info hari ini ya, dicukupkan dulu sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.